Channel. Saat ini saya ada di samping Kali Berantas Peloso, Peloso Jombang, Peloso Babat. Menjelang petang itu biasanya macet. Di sepanjang jalan ini biasanya macet kalau menjelang petang. Saja saja. Yang ke sana itu ke Tosono itu ada tanah. Mulai macet. Kita lihat saja. Makanya sama Pemda Jombang itu dibuatkan jembatan. Yang saat ini kami di sini sedang meliput dalam pembangunan. Nah, situasi saat ini ada di samping jembatan Peloso. Jembatan Kali Berantas. Ini mulai mendekati petang. Apalagi kalau di malam minggu, nah, ini macet sekali ini. Itu jembatan yang lama tuh sana, yang ke Jombang itu jembatan. Banyak penduduk yang ingin melihat bagaimana pembuatan atau bagaimana pemasangan tiangnya ini. Ini makin lama, makin petang ini makin banyak sekali yang pengunjung. Ya, apabila nanti kalau jembatan ini sudah jadi, insya Allah tidak sampai macet. Nah, itu tiangnya sudah jadi yang sana ujung sana itu. Tinggal menyambung yang sebelah sini. Ini yang lainnya sedang cuti, sudah malam, menjelang malam. Istirahat dulu. Nah, ini ada kemacetan, mulai macet. Padat sekali kayak kota ini. Padahal cuma kecamatan Peloso ini, belum di kotanya lagi.
alatnya namanya apa ini mobilnya ini? Jadi kawan-kawan yang mau ingin melihat langsung silahkan datang saja. Kalau menjelang saat ini petang ini sudah agak bebas. Ya. Di sini saya meliput sama Mas Hadi Wijaya ini. Hadi Wijaya sedang meliput untuk dimasukkan ke apa ini ya? Ini ada sedikit kemacetan, masalahnya mobil yang mengangkat tiang atau cagak itu mau lewat, sehingga lalu lintas agak dialihkan atau agak di stop supaya bisa lewat. Oh, ini panjang sekali. Jembatannya kelihatan yang jauh itu. Nah, jembatan ke Jombang itu yang kelihatan. Oke, cukup sekian dulu liputan kami di jembatan Ploso atau di samping Kali Berantas Ploso. Siap, lanjutkan.